Assalamualaikum semua, Imran di sini. Jadi macam korang semua tahu, VIVO baru saja mengumumkan Origin OS. Ia adalah OS yang terbaru yang akan menggantikan Funtouch OS yang masih aktif lagi di semua phone VIVO. Jadi apa yang baru pada Origin OS ni? Mampukah Origin OS ni melawan antara muka yang popular macam Oxygen OS ataupun MIUI? Tapi sebelum tu, roll intro dululah. First, apabila aku tengok trailer Origin OS tu, aku perasan lah dia punya OS ni mengingatkan aku kepada iOS 14 punya widget dan Windows Phone punya lifestyle ataupun fluid design. Ha, mesti korang tanya kan, apa benda Windows Phone ni kan? Tapi tak apa, sekarang ni aku nak sembang pasal Windows Phone. In the future, aku akan buat video pasal Windows Phone. So, stay tune. Jadi yang pertama adalah home screen yang baru. Macam korang perasan, home screen interface pada Origin OS ni memang sangat berbeza lah daripada Funtouch OS dengan reka bentuk grid dia yang baru ni. VIVO sendiri kata mereka diilhamkan oleh sebuah permainan puzzle iaitu Huarong Road. Macam korang perasan, widget dekat Origin OS ni dia bukan jenis static, dia adalah jenis dynamic. Maksud aku by dynamic widget dekat Origin OS ni adalah dia akan sentiasa berubah mengikut keadaan. VIVO panggil dynamic widget ni sebagai nanocut. Apa yang special pasal nanocut ni, korang boleh interact dengan dia. Contoh macam korang nampak ni, korang boleh interact dengan weather apps ni, dan bukan tu je, dia juga boleh tunjuk details lebih banyak tanpa perlu nak buka aplikasi weather ni. Lagi satu, untuk aplikasi music, korang boleh tekan butang music ni dan dia akan bagi pilihan kat korang nak guna music player yang mana. Contohnya macam aku, mungkin aku akan ambil Spotify. Lepas tu korang boleh pilih kamera mana korang nak guna apabila korang buka aplikasi kamera. Contohnya nak pilih ke ultra wide atau telephoto directly. Overall bagi aku, dynamic widget atau dynamic card ni adalah sebuah quality of life punya upgrade lah daripada Funtouch OS. Cuma persoalan aku kepada VIVO lah, nano card ni support kan untuk third party punya apps, contohnya macam Instagram, TikTok, Twitter semua tu kan. So aku tertanya kat situ lah. So kita nak tahu, mungkin in the future dia orang akan umumkan lah benda-benda macam tu. Untuk kedua pula adalah customizable home screen. Macam korang perasan, dekat sini ada butang di mana korang boleh customize icon widget dengan menggunakan slider ni. Dan bukan tu je, korang juga boleh customize dia punya animation. Untuk ketiga pula adalah customize korang punya wallpaper dengan lebih kreatif dan wallpaper-wallpaper yang baru. Kalau korang ada wallpaper sendiri, korang boleh customize dengan lebih kreatif lagi. Contohnya korang boleh buat bleed effect, lepas tu grayscale dan lain-lain. Dan selain itu juga, dia ada dua dynamic wallpaper yang menarik. Satu adalah dynamic wallpaper mengikut cuaca. Contohnya kalau macam cuaca kat tempat korang sekarang tengah hujan, wallpaper pun akan berubah menjadi hujan. Kalau panas, dia akan jadi panas. Yang kedua pula dynamic wallpaper adalah dynamic wallpaper jenis hari. Kalau hari tu dah malam, dia akan jadi malam, dan siang jadi siang, dia akan berubah mengikut masa. Jadi dynamic wallpaper ni bagi aku antara fungsi yang paling menarik lah yang ada pada Origin OS ni. Part pula adalah gesture navigation yang terbaru. Dengan gesture navigation terbaru ni, korang akan tahulah apa akan berlaku apabila korang swipe ke kiri, ke kanan, ke atas ataupun ke bawah. So kalau korang nak customize gesture, contohnya macam dekat trailer ni, diorang bahagikan dia punya hujung menjadi dua. Dekat belah atas ni diorang setkan sebagai back button, dan dekat bawah ni pula diorang setkan untuk access supercard ataupun mana-mana aplikasi yang telah disetkan. Bagaimanapun, VIVO sendiri kata korang boleh customize sehingga 26 combination gesture. Jadi dia memang sangat customizable. Cuma mungkin awal-awal tu korang akan rasa pening sikit lah nak guna sebab terlalu banyak sangat butang dekat korang punya home screen. Tapi apabila korang terbiasa tu, korang boleh naikkan lagi lah korang punya productivity punya level apabila buat kerja dekat telefon korang tu lah. Okay, untuk yang terakhir adalah memory fusion. So nak simple kan? Okay, memory fusion ni jenis sebenarnya, aku kan simplekan je. First kali, ia akan menggunakan bahagian daripada telefon korang punya storage untuk kembangkan dia punya RAM. Contohnya macam sebuah telefon VIVO ni, dia ada 8GB RAM. Tapi disebabkan memory fusion ni, dia akan jadi 11GB RAM. Konsep dia sama je macam swap memory dekat Linux ataupun visual memory dekat Windows. Jadi ni adalah satu konsep sistem yang sangat menarik sebab banyak lagi antara muka yang tak menggunakan memory fusion ni lagi. Jadi kita akan tengok sendirilah in the future macam mana antara muka lain utilizekan memory fusion ni juga. Jadi itu saja untuk Origin OS. Untuk pandang pertama aku, aku rasa Origin OS ni adalah sebuah penambahan yang sangat besar compare dengan Funtouch OS yang sekarang VIVO guna tu. Kalau nak komen lebih-lebih tu, aku tak berani lagi lah sebab kita orang pun tak dapat lagi update antara muka Origin OS ni. Jadi
In the future, kalau dah keluar, aku akan buat video lah feature-feature yang menarik ada pada Origin OS ni. So that's all dari aku, Imran. Bye. Okay guys, siapa yang belum tengok video YZ yang lain, boleh klik kat tepi ni. Jangan lupa subscribe YZ, korang klik button dekat atas ni. Korang like and share video YZ dekat kawan-kawan korang yang nak tahu gadget-gadget terkini.